Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di layar ini teman, ini adalah bonsai on the rock saya dari jenis beringin Arjuna. Saat ini saya coba merapikan percabangannya, khususnya bagi tunas-tunas liar ataukah cabang yang memang sudah terlalu panjang, supaya kelihatan lebih rapi dan juga untuk mempercepat tumbuhnya anak ranting dan cucu ranting. Kita bisa lihat ini perakarannya sudah luar biasa mengikat batunya. Dan di sini teman saya gunakan juga kawat untuk menarik cabang. Kebetulan ini cabangnya sudah sebagian saya lepas kawatnya karena sudah agak tenggelam. Jadi saya tarik begini supaya nantinya jangan lagi kembali ke posisi awal dari cabang yang pernah dikawat itu. Jadi nanti juga akan diwiring kembali untuk mendapatkan bentuk idealnya. Baik, saya coba merapikan perkembangan dan perantingannya. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang kebetulan baru bergabung dengan channel saya ini, sudilah kiranya teman-teman membantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa terus mengupdate video-video terbaru dari saya. Kebetulan ini memang sudah sangat subur teman. Kalau bahan bonsai beringin Arjuna terlalu subur memang seperti ini kelihatannya ya. Jadi tunas-tunas barunya itu seakan-akan menggantung. Nah ini kita rapikan, tapi kita juga harus hati-hati supaya jangan salah potong ya.